Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang lonceng, komen, subscribe dan share. Terima kasih. Angkatan Muda Harapan mengumumkan kepimpinan baharu dengan ahli Parlimen Kuching yang juga Ketua Pemuda Sosialis DAP, Dr. Kevin Yee Li Yuen dipilih sebagai ketua bagi memimpin sayap Pemuda Pakatan Harapan. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, Angkatan Muda Harapan memaklumkan Timbalan Speaker Amanah Musadiq Khalid dipilih untuk memegang peranan sebagai setiausaha manakala jawatan Biro Penerangan pula disandang oleh Muhammad Haziq Azfar Ishak. Seramai 4 individu dilantik bagi mengisi jawatan Timbalan Ketua Angkatan Muda, antaranya Ketua Pemuda Parti Amanah Negara Nasional Muhammad Hazbi Muda dan Ketua Angkatan Muda Keadilan Adam Adli Abdul Halim. Dua lagi nama mengisi jawatan sama ialah dan Ketua Wanita Muda Amanah. Sekian berita dari Sunrise Media. Jumpa lagi di isu-isu seterusnya. Panas, hangat, gempar dan terkini. Terima kasih.